Bang. Boleh, mau turun dulu. Apa yang anda taruh di situ tadi? Hah? Sinyal dulu. Ya, di mana lampu? Baru datang, dari mana ini? Minot, apa yang ada kuri-kuri tadi situ, yang ada taruh? Turun dulu, sama. Turun sama. Oi. Sama turun. Turun, bukan ke belakang, oi. Sana. Di sini. Dari Minot, tujuan kemana ini? Sini. Sini, sama. Hah? Minut mana? Minut di mana minut? Kemo, Bang. Kemo. Ah, sama urusan. Mau cerita sama Lintang. Ada di mana? Kemo, Bang. Mana? Kemo. Kemo semua tuh, Bang. Ini dia tengah orang mana? Orang tua. Cuma cek kapal. Kurang mau berjalan cek kapal sini. Cek kapal saja. Cuma datang sini. Betul ini? Iya. Cek kapal betul? Iya. Itu perempuan orang mana? Perempuan turun dapat tanya, Bang. Hah? Tanya dia, tanya Sasariki begitu. Dia tertawa pace. Pace kom sana tarada ka di sana. Aro. Lonsorong tu bang. Oh. Lonsorong dari tarada kapal itu. Oh. Oh ya sudah. Pintar-pintar lah ya. Ya. Orangnya mau apa tidak melarang tapi pintar-pintar kalian. Terutama jangan bahasa jam ya. Ya. Orang cuma mau bawa ini entaran dingin kumpulan. Oh. Bawa aja kenapa wilayah sana memang pemelep bagaimana? Tunggu-tunggu. Terima kasih, Bang. Mau minum atau mau buang? Mau minum atau mau buang? Minum. Dingin. Buang. Tama-tama urusan. Tama-tama urusan. Oke, terima kasih, Bang. Mana perempuan? Ini sama-sama enggak? Tidak. Oh. Iya, bagus-bagus. Sudah lanjut. Oke. Okay. Malam. Acara apa lagi? Hah? Oh, beki motor di tengah jalan. Beki motor di tengah jalan, Pak. Oh, ya. Ini so angka tas. Oke, okay. Enak bagus lah. So. Jangan kalian mengira ini cuma normal kontrol nggak bisa patroli. Jangan ya. Bikin juga di dalam itu bengkel nak? Bengkel. Bengkel sana bengkel ya. Sini ini jalan aspal bukan bengkel. Ya. Ini jalan aspal bukan tempat duduk begini. Ini jalan umum. Ya. Orang yang agak serta orang mau lewat so takut. Pikiran mau nemu dola. Bukan nyanak komdan. Eh. Banyak mantap banting sini pengena. Bajingan ngana. Tegur. Kabel cas itu saya keluar. Ini miras lagi sini. Patas itu bang Ana. Dia pakai otak lah. Tebe, dia pakai pikiran nih. Baking motor di dalam jangan sini ya. Ya, jangan buat asumsi new normal kong senangnya terus mau baking di jalan aspal. Nanti mau urusan orang.
Iya, komandan. Eh? Iya. Boleh begitu? Boleh. Kami ini dong. Iya, DP tanpa sadel motor. Tanpa duduk kasih masuk. Bikin situ, Jo. Eh? Iya, komandan. Iya. Jadi untuk tim laporan masyarakat ada yang miras kongso udara 2 hari sore di tempat kos. Halo. Salah sama. Tadi tadi telepon? Oh sorry, kita kira kita yang salah sambung. Soalnya tadi kan, ya sorry salah sambung kita. Tadi telepon orang pakai nomor lagi, aduh selamat malam. Minta maaf. Dia bawa bos di sini. Dia pulang sama Abu. Itu orang memang kami yang betul. Dia pulang minum, mabung, dan beri ribut sini. Setelah dari sini, orang so kunci ini sudah kasih masuk dia kena. Sore saya dah. Iya. Dia so prima kamu di rumah sebelah. Dari setor sini. Rumah dia dah. Kaca itu. Rumah dia dah. Ada di sebelah. Nanti situ mau cek DP kerusakan ini saya lempar apa saya pecah kaca. Ini. Bin, dia otom. Apa dia pernah nak? Obi, sebelah apa? Sebelah. Obi, 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 Obi. Ini dia. Bin, ini dia. Ya. Obi ni. Ya. Awas tajam. Mana, Pak? Bobi ini? Ya. Oh, Bobi tinggal di mana? Di kos-kosan. Di kosanan. Ayo tolong, tadi dia bikin ribut apa sini? Ada masalah sedikit di rumah tangga. Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Istri. Istri. Tangkap dia, Pak. Saya dapat dia pukul. Oh, ibu dia dah pukul? Iya, dia dah pukul, saya tidur, Pak. Ibu, apa dia ini? Kita memang pergi sini sama dia. Tunggu, potong cerita ibu, apa dulu dia ini? Laki? Mantan laki. Mantan laki. Tiga tahun, tunggu aku pisah sudah sampai satu tahun lebih. So, cerai? Belum cerai, tapi sudah pisah. Oke, mengerti. Ibu tolong bapak. Tunggu dia pukul? Dia ada berarti dia pukul, Pak. Saya sampai anak, saya sampai pukul, Pak. Saya sampai anak, pukul, Pak. Tolong angkat, Pak, dia, Pak. Saya sudah mampu. Bawa, Pak, dia. Bawa, Pak, dia. Saya sampai anak, tadi mau antar bunuh, Pak, dia, Pak. Sampai anak sendiri, semua bunuh, Pak, dia, Pak. Angkat, Pak, pergi, Pak. Sebe ini, so tuan yang tahu diri, kan? Dia ancam, Pak, kita dia mau bunuh. Di mana dia ancam, kita dia mau bunuh. Angka. Aduh, dan nak tiup apa dia pukul. Bawa pergi tapi anak pun bunuh tadi pada dia. Kalau kita hanya polo-polo tapi anak sendiri pukul tikam pada dia, sama bunuh pada dia. Mungkin saya juga mau suka bawa polo itu. Nanda, kita sedih mawar. Sedih mawar, eh? Urus pada dia, bawa. Jadi sedih mawar, biasa sedih mawar, sedih mawar ini. Dingin-dingin. Tak tiga tak, sedih mawar. Iya, mak maksudnya. Sebab tahu saya juga ketuk bawa kasar, dia suka bawa polo itu. Jadi sedih mawar, eh? Sedih mawar. Perlu bawa polo, eh? Kita mulai situasi dingin-dingin. Bawa saja ini. Bawa pada dia. Betul ini turun mau bawa, ya? Oh, oke. Bang, langsung di forest ini. Kita ke anak, kita ke anak, kita bunuh ke dia. Oh. Dia ancam sama bunuh, tapi saya malah. Bawa jalan beri, ya? Bawa. Bawa, nih. Tapi saya akan pulang. Bawa, bawa pintu, nih. Kita mau lebih cek. Bawa. Sudah. Kamar, Bu. Ini sebelah, Pak. Kamar mana? Ini sebelah. Bapak dia, Pak. Ini, kita mau urus ya. Ah, ini dia yang saya pijat. Nah, ini sampai terpancing dia. Yang pukul itu dia ada di rumah. Oh. Senyap waras dia bicara semua itu terpancing. Oh, begitu. Baru satu. Oh, sini. Ini teman-teman urusan. Sudah nanti. Om, tak banyak wali auto dia. Jadi untuk laporan masyarakat, ini pemilik kos, ternyata dia
sering kali bikin onar, mabuk, minta diri terus bilang, sempat bikin rusak juga di rumah istrinya yang sudah berpisah selama 3 tahun, dan anaknya juga hampir dipukul juga, dan juga tuan kos sama ibu kos juga sangat-sangat keberatan dan juga sekitaran kos, karena sering kali membuat gaduh di tempat kos, karena kelebihan air laut, miras terus. Jadi begitu Pak? Sama sekali jangan, tapi ada yang permasalahan untuk tidak pukul orang nak ya? Peran tajang nak ada? Nah, terus amankan di kantor ya. Berdoa, minta apa? Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun ke Tuhan, atau? Ya, nanti suara petang itu baru mau minta ampun. Sudah bersih.